Dede Wanian, Dede! Alas ya, alas ya, alas ya, alas ya. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini Lesti liburan bersama Rosa. Yang paling menarik adalah ketika mereka visian dan saling panggil sayang dalam video call antara Lesti dan Wilar. Namun ada hal lagi yang menjadi perhatian kita, yakni ketika Lesti yang ternyata adalah sosok wanita tangguh, sosok wanita luar biasa, pemberani. Ya, dia terlihat langsung duduk di atas, di ujung kapal, yang ketika itu melaju kencang. Hal itu ternyata juga menjadikan Rosa dan sang asisten Yuli Maul sedikit histeris karena ulah si diri Lesti, apalagi ketika itu kapal benar-benar lagi banter-banternya melaju. Ya, sampai Rosa pun mengungkapkan dan berteriak histeris ketika itu bahwa memang si Lesti ini begitu pemberani. Ya, nampaknya hal itu juga terlihat di unggahan feed Instagramnya. Instagram Lesti mengunggah dirinya yang lagi duduk tanpa berpegangan di ujung kapal. Hal itu juga mencuri perhatian dari babang sampan kita, yakni Rizky Wilar sebagai sang kekasih yang langsung memberikan peringatan pada kekasihnya itu. Awas jatuh, kayak bisa berenang aja, kata Rizky Wilar dalam memberikan komentar dari unggahan Dedek Lesti yang juga Dedek ketika itu memberikan caption, adek liatin gak apa-apa ya bang, sentih gujumper yuh. Katanya guys, langsung dibalas tuh sama si babang yang tadi itu, awas jatuh kayak bisa berenang aja. Ya, si Dede juga memberikan balasan pada kekasihnya yang kasih peringatan sama dia. Tar kakak lompat ya, waduh kalau jatuh pas si babang ini disuruh lompat gimana ya guys ya. Soalnya dia masih baru belajar renang, nanti bisa kebleblup keduanya. Ya, seru banget sih. Intinya mereka saling perhatian, memberikan support satu sama lain, kasih kabar ketika tak bersamaan. Apalagi saat itu Dedek memang benar-benar berani. Berani langsung duduk di ujung kapal yang melaju kencang. Terlihat dia ya terombang-ambing sedikit sih, tapi ya memang luar biasa sih Dedek ini. Berani banget. Oke, itu aja keseruan si Dede Lesti yang dikasih peringatan sama si babang takut kekasihnya jatuh ke blub-blub masuk air tentunya guys. Itu aja ya kabar-kabar terbaru tentang juga histerisnya Rosa dan sang asisten. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bagi kalian untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar tentang mereka berdua langsung kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Oke, yuk, bye-bye.